aku balik lagi di Sakura. Nah teman-teman, ternyata di Sakura ada parasut. Penasaran gimana cara buatnya? Ini dia tutorialnya. Oke, langsung aja. Pertama-tama kalian bisa ke menu, terus ke item. Nah di upper body kalian pilih swim ring. Nah ini kalian ubah skalanya teman-teman, kayak gini. Kalian besarin, terus kalian tinggiin dia. Lalu setelah itu kalian ubah posisinya ke atas Sakura ya. Oke, next kalian pergi ke head atau kepala, kemudian pilih masker A. Nah maskernya kalian tinggal rotasiin, terus ubah posisinya kayak gini ya. Ini kita buat supaya menyerupai tali pengait parasut. Nah kita besarin, terus kita panjangin sedikit. Oke cinggu, ini dia udah selesai. Oke cinggu, lanjut ke item lainnya. Kita pilih tangan kanan. Di tangan kanan kita pilih umbrella atau payung. Nah ini kita rotasiin dulu biar lurus. Setelah itu kita naikin ke atas. Nah kita simpan di ujung ban ya teman-teman. Nah ini kita tinggal rapiin agar terlihat menutupi bannya. Sekarang tinggal tahapan terakhir. Kalian bisa pilih jetpack teman-teman. Terus kalian ke menu, kemudian cara edit. Nah tinggal kalian pilih jetpack visible. Nah nih teman-teman, udah jadi. Sakura udah bisa main parasut di laut. Oke deh cinggu, itu dia tutorialnya ya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye.